Hai semua, berikut ini cara memasukkan kode referral aplikasi Cbank. Nah, pada saat kita baru pertama kali ingin daftar di aplikasi Cbank, biasanya di sana akan diarahkan untuk memasukkan kode referral. Nah, jadi teman-teman silakan simak video ini sampai selesai. Nah, jadi untuk yang pertama, teman-teman silakan download terlebih dahulu aplikasi Cbank di HP kalian. Kalau sudah download, langsung saja klik buka. Nah, kemudian di sini teman-teman izinkan saat aplikasi digunakan. Nah, klik izinkan. Lalu klik izinkan lagi. Nah, di sini apabila teman-teman sudah terdaftar, itu kalian tidak bisa masukkan kode referral lagi ya, teman-teman ya. Kalian bisa langsung login. Nah, kemudian kalau kalian belum mendaftar, kalian bisa daftar dengan nomor HP. Kemudian di sini silahkan masukkan nomor HP kalian yang aktif. Nah, di sini langsung aja angka 8, nggak perlu 0 di awal ya, karena sudah ada plus 62. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan masukkan kode referral ya. Nah, disinilah tempat untuk kita memasukkan kode referral. Nah, jadi kode referralnya adalah TCB7HY. Nah, kemudian setelah teman-teman memasukkan kode referral, lalu kalian klik lanjutkan. Nah, kode referral berhasil digunakan. Nah, nanti akan dikirimkan kode verifikasi di HP kalian ya. Nah, biasanya dikirim melalui SMS. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja kodenya nanti di sini. Kemudian teman-teman silahkan lanjutkan mengisi data-data untuk pendaftarannya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara memasukkan kode referral. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.